Bang, kenapa Cindo pada kaya-kaya? Menarik nih. Fun fact, saya juga Cindo sebenarnya. Cinta Indonesia. Tapi kenapa orang Cindo banyak yang kaya? Saya sampai sama Sinbi, Siren Jalan Tikus. Pertama, kita lihat sejarah. Dulu banget, orang-orang Tionghoa datang ke Indonesia buat dagang. Makanya gak sedikit orang Tionghoa yang mewarisi usaha orang tuanya. Kayak toko bangunan, restoran, dan sebagainya. Jadi pada jago dagang, pinter nyari cuan. Udah gitu, mereka suka nabung. Biasanya hemat dan diperhitungin tuh pengeluaran. Uang ditaruh di bank atau investasi. Dan biasanya sih low-key. Gak berusaha ngasih makan gengsi. Coba aja kamu ke mall, lihat cici-cici pakai celana pendek, sendal jepit, tapi tasnya Chanel, puluhan juta. Atau ke bank, lihat koko-koko pakai celana pendek, sendal jepit, tapi nasabah prioritas. Walaupun begitu, nggak semua Cindo kaya ya. Ada juga yang pas-pasan, jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau menurut kamu gimana? Kenapa Cindo bisa kaya?